السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نوينا قراءة الفاتحة وعلى كل ما صلاة الصالحون لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأجواته وذريته نخصه صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب مسمى أشبه النظائر الشيخ جلال الدين عبد الرحمن الصديق رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعون في دار آمن الفاتحة الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبده إياك أن نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه هداه الذي شرع بشريعة الاسلام والاخلاق المرضية وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عليكم من اهل السنة والجماعة اللهم <سؤال> اخرجنا من ظلمات الوهم <سؤال> واكرمنا بنور الفهم <سؤال> وافت علينا بمعرفه العلم وحسن اخلاقنا بالحلم وجعلنا من خيار امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ان اعوذ بك ان اضل او اضل ان ازل او ازل او أظلم او اذلم او يجهل علي برحمتك يا ارحم الراحمين Banteng arsani pun, poro sepuh, pini ingkang tansah, kauloh, muli agen, mustamiin, mustamiat, mustami jama'ah rutin, ingkang dibun muli agetin, Allah subhanahu wa ta'ala, banteng kasubin, setoyo, jajaran sahibal idya, wal ima, masjid rahmat, ingkang kauloh, muli agen, gidi dibun Allah subhanahu wa ta'ala, amin, ya rabbal alamin. Tasih ngelajeng aki, yang nomor sekawan walas. wa minha wa minhalan iku setengah sangking Furu' iya fattatuhu wa rujjahalan din unjuk aki wa rujjahalan din unggulkan asani, apa pendapat yang kedua fi Furu'in ing dalem mengenai tentang cabang atau Furu'iyahipun yang pertama yang diterjihkan niku kaul yang pertama. Sedangkan kaul yang kedua wa rujjiha asani mengenai kaidah yang ke-14 sesuatu yang hilang dan kembali lagi dihukumi sebagaimana sesuatu yang tidak hilang atau sesuatu yang tidak kembali lagi. Wa rujjilan ditarjihake asani pendapat yang kedua fi furu'in dalam kaitannya cabang. Minau setengah sangking furu lauzala, lamun lenyap atau ilang al muhubu sesuatu yang diberikan an milkil fari dari kepemilikan seorang anak, semua ada kembali lagi al muhub sesuatu yang diparing noneng anak ini kewau wau falaruju amung ora narik balik ora kenonja lil asli bagi seorang orang tua fil asohi menurut pendapat gaul asoh jadi mentarjihkan kaitan pun kaidah yang nomor sekawan belas ini yang ditarjihkan adalah gaul yang kedua sebagaimana tamsil atau wifuru jikalau ada seorang orang tua yang sudah memberikan hak kepemilikannya kepada anaknya dan kepemilikannya itu lenyap artinya kepemilikan orang tua ini hilang ical lajeng orang tua tidak berhak menarik ulang atau menarik benda atau harta yang diberikan anaknya tersebut sebagaimana yang diungkapkan kaul kaul asoh jadi misalkan nanti yang sini wong tua dikei bagian karena sudah rumah tangga iki tanah sak bidang ke garapen wis pn terus akhirnya Suatu ketika, tiang sepui sakit, butuh, butuh nopo, butuh berobat. Maka, menurut kaul asoh, orang tua demikian itu tidak boleh menarik hak kepemilikannya kepada anaknya. Itu artinya, yang sudah diberikan kepada anaknya, tidak boleh ditarik ulanglah, ulang. Orang lagi, yang diungkapkan sebagaimana kaul asoh. Wa min halan ku setengah sangking furuk lauza lalamun ilang almil mustari apa hak pemilik seorang yang membeli Tuma adhanu kembali pemilik Wahuwa dalam keadaan mustari yang kutai mustari ku mufrisukan bangkrut Wahla rujua mengkoran rujui kembali Iku mengujud bai bagi seorang penjual Fil asohi sebagaimana yang diungkapkan kaul asoh Sama halnya dengan contoh tadi misalkan ada seorang orang tua yang memberikan haknya kemilikan kepada anaknya maka tidak boleh dijabel malih mboten angsal di jaluk malih <tuh> <tuh> wa min halan setengah saking furu lau a'rada an jildin lamun berpaling sapa yesi wong an jildin saking bangkai atau kulit atau kulit bangkai au khamrin au lau a'rada atau juga lamun berpaling sapa si wong anak ikhomrin sangking atau wasong arak patah ke berubah arak mau berubah maleh warna ni pun biar digeri dengan sentuhan faktor lain atau dicampuri benda sing nyampuri beton awak di ni tapi tiang sanes bagaimana hukumnya falaya udu mengora kena kembali apa almilku milik fil asohi menurut kaul asoh -as karena sesuatu yang mencampuri itu adalah bukan dirinya melainkan orang, orang orang lain maka hukumnya tidak boleh atau tidak kembali lagi miliknya sebagaimana yang diungkapkan kaul asoh wa min dalan iku setengah saking furu rawuhana lamun ngadiake sapa arrahin ngadiake syaitan ing seekor kambing fama tat meninggal atau mati apa kambing sate niku wau pada bago disama disamak al jildu apa kulite atau lulangi lam yaud mengkora balik apa jildu niku rohnan hal merupakan sebagai gadi bil asohi sebagaimana yang diungkapkan kaul asoh jika lo ada seseorang menggadaikan suatu benda barang apalagi barang ini barang yang berupa barang hidup yaitu kecor kambing dan kemudian kambingnya kok meninggal lalu dengan upaya disama dibersihkan tulangnya maka tetap hukumnya jilidu itu tidak jadikan sebagai gadi sebagaimana yang diungkapkan kaul asoh wa min halan iku setengah sangking furu laujunna lamun edan lamun hilang ingatannya sopo akodin sopo juru putus dari hakim au kharaja atau keluar an ahliyati sangking ke profesionalnya sebagai juru putus semua anda mengkau kembali sebagai hakim atau wakil lam taud mengkora Bali apa wilayah itu dalam urusan juru putus ilmu kehakiman fil asohi menurut kaul asoh misalkan nonton contoh nonton seorang hakim gila atau edan jur profesi atau kepiwian dalam suatu mutusan perkara niku hilang di pertengahan kok mari tapi sembuh maka wilayah sebagai juru putus itu tidak bisa diambil lagi secara oto otomatis tetap hukumnya hakim tersebut tidak boleh mengambil jabatannya yang sebelumnya dia itu tidak gila kemudian gila terus sembuh lagi maka tidak boleh menjadi juru putus atau menghakimi suatu perkara tidak bedana. Karena niku wau kembali ke konteks aukal lebih lam ya'ud sesuatu yang lenyap, yang hilang dan kembali lagi itu dihukumi sesuatu yang tidak pernah hilang atau dihukumi sesuatu dan tidak gemrah kembali lagi. Nah, dalam pandangan ini ditarjikan kaul yang kedua tetap hukumnya kodi yang gila tersebut tidak boleh mengambil jabatannya atawa kepihane dalam memutuskan suatu muhakama. Wa minhalanku setengah sangking furuk laqa'a. Lamun bedol maksudi nyabut sapa ya si wong san masyhurin ing untu to gigi ingkang sampun gowang utawa protol utawa sepupak ukata utawa medhot lisanahu lisane yesi wong goher niku wau au utawa pantate yesi weri mau fanabat mangka tumbuh apa yesi sin gigi niku wau utawa natoni melukai sapa yesi wong au aja fau utawa ngatoake balunge utawa akeh faltamaat mangka dadi iku mau rapat iku apa lam yaskut mongko ora gugur apa al kisos u kisos wadoman duman fil asohi menurut kaul asoh misalkan nek taswir kaidah yang nomor sekan welas yang diterapkan kaul yang pertama jika ada orang yang melukai atau memukul kepala seseorang kemudian daya ingatnya itu nopo jing ini hilang sembuh malih di pertengahan pun maka hukumnya tidak gugur kisos ini kuwau tapi kalau kaul yang kedua ini misalkan nonton uang nopo jing ini mukul uang gari terus untune bame protol tapi untunin maupun pun, pun risak maka kaul ini yang kedua beda dengan kaul yang pertama lau lau khola'a sanna masgurin au kota'a lisanahu maka kaul yang kedua ini lam yaskut al kisosu tetap hukum kisos ber, berlaku dan tanggung jawab sebagaimana yang diungkapkan kaul asoh as ini kaul yang kedua wa min dalan setengah sangking furu lau adat lamun kembali as sifatul mahlufi sifat yang mahluf uh, mafluf aleh orang yang sumpoto lam ta'ud mongkora kembali apa al yaminu sumpah yamin fil asahi sebagaimana yang diungkapkan kaul asah wa min dalan iku setengah saking furu la hazalat lamun kurus al maghsubatu sesuatu atau hewan yang dicuri ing dal ketika di kekuasaan orang yang menggasap pencuri thumma saminat kemudian gemuk tumbuh gemuk apa yasi al maghsubah niku wau lam yujibar mongko ora tanggung jawab apa al ghasib wa lam yaskut dan tidak gugur al apa dha fil asahi sebagaimana yang diungkapkan kaul kalau asah misalkan ada seseorang mencuri seekor kambing kambing curian sedangkan kambing itu yang dicuri keadaannya kurus maka kemudian dirumat kemudian kambingnya gemuk tumbuh lemu ketok dagingi lam ya jubar maka bagi si gosip tidak bertanggung jawab atas niku wau dan hukum doman tetap berlaku walam yaskut dan tidak gugur atau manu apa sanksi apa tanggung jawab tentang pencurian kambing tersebut sebagaimana yang diungkapkan kaul asoh wa min dalan setengah furu idha kulna nalikani ngendikan mu'alif fil mukridi bagi seseorang yang menghutangi arruju utawi narik balik fi ainil fardin dalam benda yang diutangi niku wau majama sepanjang benda yang diutangi niku bagian hukumnya masih tidak ada kekurangan sama sekali bi halihi kelawan keadaan ain benda niku wau walau zalamu kalamun ilang apa ain wa ada lan kembali fal maka adakah ada kembali fi dalam kahanan ikula fardu wajhani ayhuma mengenai dua kaul itu ada dua pendapat bil hawi sebagaimana yang diungkapkan dalam kitab manawi dalam kitab al hawi kultu ngendikan isun yang bagi sayuk ayakunu ayakuna apa yang ono apa asahu sebagaimana yang diungkapkan kaul asoh misalkan ada seseorang menghutangi si a menghutangi si b Kemudian benda yang diutangi ini sepanjang benda itu masih tetap tidak ada kecacatan sama sekali, maka ketika kembali lagi, apakah boleh bagi si pihak pertama itu menarik balik apa sesuatu yang dikasihkan ke Wau temeriki dijawab ada dua pendapat. Sebagaimana yang diungkapkan dalam kitab Hawi, yaitu kaul asoh termasuk hukumnya la yasihu ayyakunu ayyakuna al asohu la aila yasihu Qal asoh mengatakan demikian yang sepakat dengan pendapatnya mu'alif hadal kitab yaitu Aisyah Jalaluddin Aisyuti mengatakan bahwa sesuatu yang diberikan itu meskipun dengan akad menghutangi tetap tidak boleh diberlakukan tersebut la yasihu hukume boten boten sah tambihun ai tambihun mudah pertemuan pada pagi ini dan ada keberkahannya amin ya rabbal وإياكم لما يوفقنا ويرضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته